Sobat Laici Studio Channel, jumpa kembali masih di kisah seri para rasul murid Tuhan Yesus. Di video kali ini kita akan membahas rasul yang keenam, yakni Rasul Bartolomeus atau Nathanael. Mengenai kisah dan karyanya memang tidak banyak diceritakan, namun admin akan mengupayakan untuk Sobat Laici semua agar kisah mengenai Rasul Bartolomeus bisa kita nikmati dan menjadi refleksi iman bagi kita semua. Dalam konten ini, admin juga akan menggunakan catatan Alkitab, sumber-sumber tradisi gereja timur dalam Sinaksarion, dan catatan tradisi gereja Katolik. Kemudian, admin akan mencoba mengkonstruksi kisahnya secara berurutan agar lebih tergambar bagaimana profilnya. Sehingga setelah itu, barulah kita dapat mengetahui teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Rasul Bartolomeus. Namun sebelum kita memulai kisah Rasul Bartolomeus, jangan lupa diklik dulu dong tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya pada layar Anda semua, biar admin makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya mengenai para rasul dan penerus-penerus mereka. Oke, kalau sudah, mangga disiapkan dulu kopi dan cemilan sambil mendengarkan Laici Studio Channel. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gaskeun. Let's check it out! Kelahiran dan asal-usul. Bartolomeus adalah salah satu dari 12 rasul Tuhan Yesus. Ia dilahirkan sekitar tahun 1 Masehi. Nama Bartolomeus ketika diucapkan dalam bahasa Yunani berbunyi Bartolomaios, berasal dari kata Aram, yaitu Bartolomai. Istilah Bar atau Ben adalah kata dari bahasa Ibrani yang memiliki arti anak dari. Seperti halnya Rasul Petrus ketika Tuhan Yesus bersabda dalam Injil Matius 16 ayat 17, "Berbahagialah engkau, Simon Barjona." Nah, kata Barjona menunjuk pada Simon Petrus, menyatakan bahwa Petrus adalah anak Yonah. Juga pada orang buta yang di Yeriko dipanggil Bartimeus, yang artinya anak Timeus. Jadi Bartolomeus adalah nama anak berdasarkan nama ayahnya. Nama Ptolemeus dalam nama kuno bangsa Yahudi seringkali digunakan. Menurut keterangan dari Monsignor Nicholas Martinus Snyders, CICM, dalam bukunya yang berjudul Orang Kudus Sepanjang Tahun, dikatakan bahwa Bartolomeus adalah seorang petani karena berasal dari Kana, provinsi Galilea, Israel Utara, sebuah kampung yang cukup jauh dari Danau Genesaret atau Danau Galilea, dan daerah Kana adalah termasuk daerah yang berbukit. Dari nama ayahnya, yakni Ptolemai, memiliki arti petani, jadi nama Bartolomeus bisa diartikan anak petani secara harafiah ya guys. Oke, kita lanjut. Menurut keterangan dari Monsignor Nicholas, bahwa Rasul Yohanes dalam Injilnya menuliskan tentang seorang bernama Nathanael sebagai sahabat karib dari Filipus, yang kemudian mengikuti Yesus, tercatat dalam Yohanes 1 ayat 45 hingga 51. Atas dasar ini, banyak sejarawan dan ahli kitab suci menyimpulkan bahwa kedua nama itu, yakni Bartolomeus dan Nathanael, merujuk kepada orang yang sama. Dan beberapa dari sejarawan dan ahli berpendapat bahwa Bartolomeus memiliki hubungan yang dekat atau bersahabat dengan Yohanes, anak Zebedeus, seperti halnya Filipus. Menurut keterangan dari Bapak Paus Benediktus ke-16 dalam bukunya yang berjudul De Apostol, Para Rasul Asal-Usul Gereja dan Para Teman Sekerja Mereka, jika kita melihat catatan Injil Sinoptik, nama Bartolomeus biasanya selalu dipasangkan dengan Filipus. Dapat dilihat pada Matius 10 ayat ke-3, Markus 3 ayat 18, Lukas 6 ayat 14. Dalam Injil Yohanes, nama Bartolomeus tidak disebutkan, namun Rasul Yohanes menyebutnya dengan Nathanael, yang memiliki arti Allah telah memberikan. Identifikasi antara Bartolomeus dan Nathanael berkaitan dengan kisah panggilannya, sebagaimana yang dituliskan dalam Injil Yohanes, setelah Filipus. Hal ini sesuai dengan penempatan Bartolomeus yang selalu sesudah Filipus dalam daftar rasul-rasul pada Injil Sinoptik. Panggilan menjadi murid Yesus. Kisah mengenai Nathanael berjumpa dengan Sang Mesias memang tidak terlalu nampak dalam Injil Sinoptik. Namun jika kita melihat dalam tulisan Rasul Yohanes, yakni Injil Yohanes
Di sana diceritakan cukup detail mengenai bagaimana Nathanael berjumpa dengan Yesus Sang Mesias. Pada Injil Yohanes 1 ayat 45 dikatakan bahwa Filipus setelah berjumpa dengan Yesus Sang Mesias, maka ia segera menemui sahabatnya yang bernama Nathanael, dan Filipus berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Nathanael menanggapinya dengan penuh prasangka dan keheranan karena mendengar asal-usul dari Yesus Sang Mesias. Sehingga Nathanael pun berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 46. Dalam jawabannya, Filipus menawarkan kepada Nathanael sebuah undangan penuh makna, sehingga ia pun berkata, "Mari dan lihatlah." Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 47. Melalui Injil Yohanes, sang penginjil bercerita pada kita bahwa pada saat Tuhan Yesus melihat Nathanael yang sedang mendekati, maka Tuhan Yesus pun berseru, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 47. Namun hal itu menimbulkan keheranan dan juga keingintahuan Nathanael, sehingga ia menjawab, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lalu jawab Tuhan Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 48. Melalui kata-kata Tuhan Yesus itu, Nathanael menjadi tersentuh. Ia merasa dipahami dan dimengerti oleh Tuhan Yesus. Seakan dalam hatinya Nathanael berkata, "Orang ini sungguh tahu segala sesuatu tentang aku. Ia tahu dan akrab dengan jalan kehidupan. Aku dapat sungguh-sungguh percaya pada orang ini." Saking takjubnya, Nathanael kemudian ia pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 49. Saat bersama Tuhan Yesus. Mengenai kisah Rasul Nathanael Bartolomeus tidak banyak diceritakan dalam Injil. Namun di sini admin meyakini bahwa Nathanael Bartolomeus menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa besar dalam karya dan pengajaran Yesus Kristus selama di dunia. Nathanael muncul kembali di akhir Injil Yohanes yang dicatat bersama-sama dengan murid lain di tepi Danau Galilea setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, tercatat dalam Yohanes 21 ayat ketiga. Kemudian Rasul Bartolomeus juga menjadi saksi atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan menjanjikan datangnya kuasa Roh Kudus untuk turun kepada para murid-muridnya dan agar mereka semua menjadi saksinya bagi Yerusalem, Samaria, dan seluruh dunia, yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga 11. Setelah itu, Rasul Bartolomeus juga menjadi saksi atas terpilihnya Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat untuk menggenapi bilangan para rasul, catat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-26. Kemudian pada saat peristiwa Pentakosta, saat semua orang percaya berkumpul, ketika itu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Oke, untuk kisah Rasul Bartolomeus part 1 sampai di sini dulu ya guys. Untuk selanjutnya kita akan membahas kisah Bartolomeus dan karyanya setelah Pentakosta dari sumber-sumber tradisi agar semakin jelas dan lengkap bagaimana kisah hidup Rasul Bartolomeus. Simak terus Laici Studio Channel. Sampai jumpa di video part yang kedua. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.